Minangka salah sahiji tarekah keur mupulihkeun ekonomi nalika sesalat COVID-19, pamarentah Provinsi Jawa Barat rukun gawe jeung Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Bank Indonesia tur OJK ngawangun material center. Ayeuna eta material center anu kakaraan cokeuneun industri tekstil tur produk tetis teh dipiharep mampu ngarojong industri kecil menengah atawa IKM lebah nyangking bahan baku. Tarekah mupulihkeun ekonomi nalika sasalad COVID-19 dilakonan kalawan mayengku pamarentah turta stakeholder. Selesai jina ngaliwatan pangwangunan material center di Jawa Barat. Eta halte diebrehkeun dina kagiatan West Java Industrial Meeting. Komisi Pemulihan Ekonomi Daerah sarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat ngawangun material center keur ngahubungkeun industri kecil menengah atau IKM jeung pangusaha gede sangkan kawangun kamitraan sarta IKM leuwih gampang nyangking bahan baku. Ini semacam titik temu kalau dulu itu bilateral dari pabrik-pabrik yang produksi bahan baku itu jual kepada industri pengolahan lebih lanjut. Kalau sekarang Pak Arifin, Pemprov Jawa Barat itu membuat center-center di mana di situ terkumpul kalau industri pengolahan itu nyari bahan baku tinggal di situ. Cek Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Arifin Sujayana, ayeuna pihakna kakara ngawangun material center ke IKM tekstil turta produk tekstil anu ditaratas ku inisiasi Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Dirina miharep dina bulan November atau Desember 2020 hiji material center ke IKM otomotif bisa diwangun. Saestuna eta material center teh ancokeun pagawe anu leungiteun pakasaban alatan sasalad COVID-19. Ari keur waragadna eta material center teh bakal ngaubkeun OJK sarta perbankan. Untuk TPT, yaitu tekstil dan produk tekstil. Nah, kemudian nanti ke depan kita akan bangun lagi untuk material center IKM untuk otomotif. Dan kita akan lakukan berkoordinasi juga dengan teman-teman di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya untuk para pekerja yang selama pandemi mereka dirumahkan, kemudian mereka tidak bisa lagi bekerja, kita arahkan untuk mereka menjadi pengusaha mandiri. Sajroning kitu ari pamasrahan kredit ke IKM, Asisten Gubernur Bank Indonesia Widang Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Makro Prudensial, Juda Agung Ngeceskin, eta hal teh gumantung karena COVID-19. Upama COVID-19 bisa dikadalikeun, dunia usaha jadi optimis turta perbankan ngerong resiko dunia usaha kawilang arang, tapi kaantukna kredit na ngamalir. Tapi dari sisi domestik ya tentu saja COVID ini harus kita jaga bersama ya, dan ini sudah sangat luar biasa ya, kita sangat rendah sekarang dan dengan vaksinasi yang katakanlah sampai dengan akhir tahun di sekitar 75% dari total penduduk, saya kira ini sangat positif ya untuk mendorong optimisme dari dunia usaha maupun dari sisi perbankan. Kepala OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat Indarto ngebrehkin COVID-19 turta PPKM mangaruhan tumuhna kredit. Kukituna protokol kesehatan kudu salawasna dilarapkeun turta vaksinasi mayang dipaju. Jadi pada bulan Juli kita tahu ini pada saat PPKM sudah mulai ditetapkan di oleh pemerintah, maka ada sedikit penurunan kreditnya. Tapi alhamdulillah di bulan Agustus sudah terjadi peningkatan untuk Jawa Barat saja yang sebelumnya sekitar 502 triliun di bulan Juli sudah naik ke 509 triliun. Di bulan Juli ada sedikit kenaikan terkait dengan NPL. Karena tadi karena kondisi PPKM otomatis usaha semakin menjadi terkendala dan segala macam mengakibatkan NPL-nya naik ke Jawa Barat sekitar 4,2%. Ini jarang belum pernah terjadi. Nah, alhamdulillah yang itu sudah mulai turun lagi ke 4,12%. Tapi kakiwari meh 60.000 pelaku usaha industri turta perdagangan divaksin bantuan BI Katut OJK. Di Jawa Barat meh 1.700 di 7.000-an industri make aplikasi Peduli Lindungi. Budi Hartati, Bandung TV.